Assalamualaikum and hi and now bersama saya Arif Ismail dan hari ini bersama saya ada Oppo F11 Pro iaitu sebuah telefon kelas pertengahan bersama penawaran skrin penuh tanpa takuk. Ia membawakan paparan sebesar 6.53 inci pada resolusi Full HD Plus dengan jenaan panel berasaskan LTPS LCD. Bagi menjayakan rekaan skrin tanpa takuk, kamera hadapannya ditempatkan pada bahagian yang boleh dikeluarkan seperti yang dilihat pada peranti Vivo Next. Rekaan belakangnya hadir dengan binaan berasaskan kaca bersama peletakan kamera dan pengimbas cap jari di bahagian tengah ini. Binaan belakang ini kelihatan sangat premium yang mana digarap dengan kemasan warna berasaskan gradient yang cukup menarik. Dari segi sambungan, ia masih menawarkan sambungan micro USB di bahagian bawah bersama-sama peletakan pembesar suara dan picu audio. Ia juga menyajikan slot dual SIM pada bahagian kiri yang membolehkan pengguna meletakkan kad microSD pada ruang slot SIM kedua. Untuk keupayaan penggambaran, ia menyertakan fungsi dual kamera 48 dan 5 megapiksel yang mana kamera keduanya digunakan untuk kebolehan bokeh. Kamera 48 megapiksel ini sebenarnya menggunakan teknik pixel binning bagi membolehkan gambar 12 megapiksel dihasilkan dengan lebih baik. Ia juga telah menyertakan fungsi baru yang dinamakan sebagai Nightscape bagi membolehkan gambar malam dihasilkan dengan kualiti yang lebih mengagumkan. Kamera hadapannya pula hadir dengan sensor 16 megapiksel yang membolehkan pengguna melakukan penggambaran dengan kesan beautify, HDR dan portrait mode. Peranti ini juga dapat memberi prestasi harian yang pantas melalui penggunaan chip MediaTek Helio P70 bersama memori 6GB RAM. Ia juga dilihat telah menjalankan Android 9.0 Pie dengan tampilan yang lebih moden melalui penggunaan yang termuka ColorOS 6. Untuk kapasiti baterinya, ia telah hadir dengan kapasiti 4000 mAh yang membolehkan pengguna mengecas peranti ini dalam masa hanya 80 minit sahaja melalui fungsi penyiasat pantas VOOC 3.0. Dari segi jualan, harganya masih belum diumumkan yang mana ia bakal diketahui sewaktu pelancarannya pada 19 Mac ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail untuk pandang pertama Oppo F11 Pro pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.